Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siddiq bin Baba, Naib Presiden Jati, sempena Syawal. Ya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada ahli Jati semua dan juga masyarakat Islam di mana-mana ya, berada. Alhamdulillah, sebulan kita lalui siam ya, ataupun puasa, dan juga melalui qiyam. Mudah-mudahan terbangun jiwa mutakin dalam diri kita. Orang-orang yang mutakin, orang yang bertakwa, ya, sentiasa mementingkan ukhuwah, ya, persaudaraan. Jadi mak penting bagi kita yang waktu merayakan Aidilfitri ini dengan ziarah kita, perkenalan, pertemuan dengan kerabat, balik ke kampung, menjumpa keluarga, ya, dan juga bertemu dengan anggota masyarakat, ya, harus ukhuwah itu kita tanamkan. Supaya umat Islam dia tidak berpecah, faham ya tentang cabaran yang ada, dan dalam masa yang sama ada jiwa perjuangan untuk mempertabatkan ya, iaitu perjuangan jati, iaitu Islam, apa itu raja-raja dan juga bangsa Melayu kita ini ya. Memang apabila kita sebut bangsa Melayu dan Islam ya, satu yang sinonim ya. Mana kekuatan bangsa Melayu itu sekian lama ya didukung oleh Islam, dan institusi gereja-gereja suatu simbol yang amat penting bagi kita di Malaysia. Jadi sempena ziarah kita di rumah sahabat-sahabat ya, kembangkanlah pemikiran ini supaya umat kita sentiasa terpelihara dan terjaga di Malaysia ini. Para penonton yang saya kasihi ya, amat penting bagi kita ya dalam perjuangan ini ya, menjadikan Islam, mempertabatkan Islam itu sebagai suatu kewajiban kita ini. Islam dalam pendekatan yang cukup luas ya, iaitu asas-asas ketemadunan harus kita beri. Islam dalam pengertian yang membimbing manusia ke arah kesejahteraan harus kita lakukan, kerana ya agama ini agama rahmah alamiah. Ya, rahmatan lil alamin, bukan saja ya memberi fokus kepada kebaikan umat dari segi wahdah dan kesatuan, tetapi dalam masa yang sama kita menjadi contoh yang terbaik ya kepada orang-orang lain termasuk yang bukan Islam. Yang kedua, apabila kita sebut bangsa Melayu ya, Melayu dalam pengertian Malaysia dan pelambagan kita, iaitu kekuatan Islam yang menjadi dukungannya. Bila kita sebut contoh bahasa Melayu, terdapat ribuan istilah-istilah Al-Quran dan bahasa Arab di dalam bahasa Melayu. Bila kita menyebut bahasa Melayu terkait dengan Melayu ini, menyebut tentang bahasa Islam, bahasa dalam Al-Quran ya. Bila kita menyebut pakaian orang-orang Melayu, sama ada kita pakai baju sampin ya lengkap menutup aurat, kita pakai baju kurung ya dengan tudung lengkap menutup aurat, itu budaya kita ya. Jadi tidak timbul soal menyebut Melayu itu kita menjadi asabiah, kaumiah dan juga rasis, tidak ya. Bangsa Melayu setelah sekian lama berabad-abad kita lihat diserap dengan kekuatan Islam dalam akidah, dalam ibadah, dalam syariah, dalam pemikiran. Insya-Allah lah pertemuan kita di mana-mana ya harus kita rapatkan ukhuwah persaudaraan ya. Perselisihan yang berlaku sekian lama harus kita hindarkan. Sentiasa dalam diri kita ini ada satu ingatan yang paling penting, iaitu bagi kita ini ya ialah seorang, kita ini da'i dan murabi, kita ini pendakwah dan juga pendidik. Sebagai pendakwah dan pendidik, para penonton, sahabat-sahabat dalam jati ya, kita ini harus memiliki sifat kasih sayang dan belas kasihan yang tinggi. Kalau ini ada pada kita, bayangkan ya, tidak timbul perseteruan, tidak timbul permusuhan ya. Dalam konteks ukhuwah Islamiah, sebarang perbezaan yang terjadi boleh kita selesaikan dengan baik. Melainkan ya, di kalangan kita ada sifat ya dendam kesumat yang tinggi dalam diri kita ini, sifat kita tidak terbuka, kita tidak jadi orang yang pemaaf. Dan Aidilfitri ya nak kembalikan kita kepada fitrah. Fitrah dalam pengertian ukhuwah kita pentingkan, kesihatan umat kita jadikan tunjangan, dan insya-Allah mudah-mudahan ya umat Islam berada dalam kedalam kemenangan sekarang dan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.